إلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بأحسان إلى يوم الدين وخصوص الروحين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم maksud daripada firman Allah Ta'ala dan sempurnakanlah haji dan umrah itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, semua maklum ada waktu, saat dan ketika ini umat Islam daripada seluruh dunia sedang berhimpun di Makkatul Mukarramah bagi menunaikan tugas dan tanggungjawab sebagai abdi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi melaksanakan rukun dan kerja-kerja haji mereka. Satu perkara yang harus kita fahami berhubung dengan persoalan haji ini, ianya adalah merupakan suatu pergerakan, pertembungan di antara iman dan kufur. Itulah sirah yang telah dimulakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, bahawa pekerjaan haji menetapkan suatu kaedah bahawa agama itu bukan dengan akal manusia. Bahkan agama itu bukan semata-mata hanya di atas prinsip ilmu dan keilmuannya semata-mata, tetapi agama itu diikat di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihim wassalati wassalam sengaja dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang ummi,
yang buta huruf, tetapi mereka melaksanakan semua titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata di atas ilmu dan wahyu sahaja, tetapi kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hari ini ada ilmu, kita ada akal, kita boleh berbincang, kita boleh bermuzakarah. Tapi kerap kali, acap kali, di hujungnya nanti, bila kita buat dan melaksanakan sesuatu, adakah memang perintah Allah atau bagaimana? Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak akan buat kecuali atas apa yang diperintahkan oleh Allah sahaja. Kalau kira kita nak buat atas kita, banyaklah. Tutup Quran lah jawab dia, buat ikut suka. Tapi kita kena buat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita perasaannya. Menangis siang malam melihat akan umatnya di lembah Mekah itu dalam keadaan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Arab jahiliyah itu menyembah berhala, minum arak, berjudi, berzina, membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup. 3 tahun Nabi berulang turun naik, berada di Gua Hira, mencari usaha bagi disampaikan kepada manusia, umatnya yang awal yang berada di hadapannya. Tapi bagaimana kita melihat, mengapa sampai kepada tahap 3 tahun lebih sedikit, menurut satu riwayat 3 tahun lebih sikit, baru Nabi SAW turun dan melakukan dakwah kepada kaum? Sebabnya kata ulama, selama tempoh beberapa tahun sebelum itu belum datang perintah Allah suruh Nabi menyampaikan. Nabi tak buat. Walaupun kalau ikut hati Nabi, kalau ikut pemikiran dia, kalau ikut dia baca suasana, kena buat dah. Tapi pasal perintah Allah Ta'ala tak ada, Nabi tak buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memulakannya apabila datang perintah daripada Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi ketakutan balik, zammiluni zammiluni, selimutkan saya. Lepas tu datang ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir, bangun wahai orang yang berselimut. Baru Nabi buat. Bila betul atas perintah Allah, buatlah. Kalau memang tidak perintah Allah, nak buat pasal apa? Guna akal. Kerasa pakai ilmu kita, raba-raba pakai ilmu gitu aja. Inilah dia haji. Ia mengajar bahawa agama ni bukan pakai akal. Bahawa kehidupan ni tidak boleh kita menggunakan akal. Kerana persoalan haji adalah pertembungan di antara iman dan kufur, di antara tauhid dengan syirik. Kalau kita buka bab fiqah, kita mengaji mengenai solat, babus solat. Boleh nampak air dia, air mutlak, air mutanajis, air najis. Boleh tengok air mengalir, air tak mengalir. Mana yang air makruh apa semua boleh nampak. Itu dalam bab solat. Kalau kita pergi belajar bab fiqah, babuz zakah, fiqah dalam bidang zakat. Nampak harta benda dia. Nampak duit 3 ringgit lebih, 2 ringgit lebih yang dibayar. Nampak resit dia.
Kalau kita menyebut fiqah mengenai jihad pada jalan Allah, kita boleh nampak senjatanya. Boleh dengar takbir merempuh musuh. Boleh tengok darah syuhadak yang mengalir. Tapi kalau bicara bab syirik, benda apa yang nampak? Dia seperti semut yang hitam, berjalan di malam yang gelap gulita dan berada di atas satu ketulan batu hitam. Tengok macam tak ada tapi dia ada merayap. Itu syirik yang digambarkan oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Nak tengok apa? Kalau bab lain boleh nampak air, duit, bayar zakat, nampak syirik. Itu sebab bab akidah ni, khususnya perkara yang berhubung dengan syirik ini, adalah perkara yang sangat besar. Dan dalam membicarakan akidah yang sebenar, iman yang sebenar, Islam yang sebenar, tak boleh kita guna akal, melainkan kena ambil nas daripada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau pakai logik banyak boleh buat, tapi nanti bila kait adakah benar perintah Allah atau tidak, dia lari situ. Nah, itu kita takut. Sebab kita rasa kita ilmu banyak, tapi kita tidak buat atas apa yang Allah perintahkan. Inilah dia haji. Haji ni bak kursus 13 siri letak tepi. Pijak je Mekah Madinah, Allah semua, kita tak ada apa dah. Mana ada masa kursus 13 siri diajar cara-cara elak keren tumbang, ada? Tak ada. Tapi sampai sana, dia semua, perintah dia, komand, arahan dia, patuh. Itulah akidah. Maka kena banyak bersabar. Orang-orang yang menunaikan haji tahun ni kena banyak sabar. Macam-macam ujian Allah bagi. Tak dan habis yang tu hotel terbakar pula dah. Tak sempat habis nak cat baru hotel tu, imam kena tampar pula dah. Jom kita fikir, apa benda lah semua Allah nak tunjuk ni. Kalaulah benda ni semua akan nak sukat dengan otak kepala kita, habislah kita ni. Sebab itu semua mesti dijuruskan kepada perintah Allah Ta'ala. Itu yang haji nak ajar. Dan itu yang Nabi Ibrahim buat pun. Adakah Nabi Ibrahim saja-saja je sembelih Nabi Ismail? Tak. Semua tahu perintah Allah Ta'ala. Kita berbuka puasa kerana kita lapar dan dahaga. Bukan. Tapi kita berbuka puasa kerana perintah Allah Ta'ala suruh berbuka. Kita berbuka. Kalau lapar ke tak lapar ke, bersahur tidak, perintah datang kata tahan, tahanlah. Apa boleh buat? Bila perintah kata berbuka, berbukalah. Sebab itulah puasa tu Allah letak dulu sebelum haji. Supaya memahami dan menanam dalam diri setiap orang yang nak berangkat menunaikan haji. Sebulan kita dilatih tiap-tiap tahun bahawa kamu tidak buat melainkan kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qadhi Rabbul Jalil. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kerja haji ini tidak ada lain melainkan suatu amalan atas perintah Allah bagi membenteras dan menghapuskan syirik dalam kehidupan. Lalu dalam kita buat kerja haji, tiba-tiba syirik berlaku lagi, habislah.
Kita nak cari tapak mana berlawan dengan syirik ni. Habis kemuncak. Menurut apa yang Nabi Ibrahim buat, Nabi Ismail buat, yang dituntunkan oleh Siti Hajar, habislah menentang dan berlawan dengan syirik. Habis dia pecahkan patung berhala di Babilon, di Iraq, dia pergi ke Mekah, dia berlawan lagi dengan syaitan iblis sampai dia lontar menentang syirik ni. Sampai jadi tiga jamarat tempat melontar sampai hari ini di Mina. Artinya kerja haji ni suatu proses menghapuskan syirik dalam hidup. Tiba-tiba balik daripada haji, syirik tu tak hapus lagi, habislah kita. Mana ada lagi dah. Habis-habis kemuncaklah tu medan melawan syirik haji inilah. Sebab itu tak boleh main-main kerja haji ni. Bukan cerita berulang-ulang, we teror dia 20 kali, bukan. Dia dah 20 kali pun dia hapus syirik ke tidak dalam hidup. Bila buat sesuatu, bukan perintah Allah saja dia akan ada perintah daripada yang lain. Jatuh syirik dah. Ada ilah. Ada tundukan yang lain daripada Allah yang dia buat. Itu kata Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Hasan al-Basri rahmatullahi alaih menyebutkan bahawasanya kali pertama aku menunaikan haji dan umrah dalam hidupku, alangkah kagumnya aku melihat bana'in, yakni binaan Masjidil Haram itu. Alangkah indahnya di dalam hatiku melihatnya. Lalu aku masuk melakukan ibadat-ibadat yang wajib dan sunat. Dan aku usahakan membaca Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian aku keluar daripadanya. Di hari kedua, aku mendatangi lembah Mekah itu. Aku sudah tidak melihat menara bangunan Masjidil Haram itu. Ketika aku sampai di lembah dan datarannya, aku hanya melihat Kaabah. Seolah-olah melambai-lambai dan memanggil aku. Lalu segera aku menyahutnya dengan melakukan tawaf sebanyak-banyaknya. Aku beristighfar, membaca Al-Quran sepuas-puasnya. Setelah itu aku berlalu keluar. Keesokan harinya, ketika aku sampai di lembah Mekah ini, aku tidak melihat menaranya. Aku juga tidak melihat akan Kaabah sehari sebelumnya. Tetapi yang terlihat ialah wajah Allah Subhanahu wa taala yang aku sembah selama ini. Dan aku fana melihat Allah yang menunggu kedatanganku. Itu haji. Labbaik Allahu labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik. Itulah haji. Tengok dia tak nampak dah melainkan Allah saja. Jadi payah nak urai kita jenis syariat. Nak nyelam masuk tasawuf tak nyampai. Kalau ada yang sampai, alhamdulillah saya tak sampai. Jadi kalau aku tak sampai, korang jangan sembang lah. Itulah. Janganlah nak lebih pada Tok Guru pula. Tapi boleh jadi ada yang sampai, bismillah. Dia tak nampak dah Kaabah, yang dia nampak Allah. Tuhan yang punya rumah, kata dia. Itu haji. Dihapuskan semua syirik dalam berbagai bentuk yang menghalang-halangi dia nak sampai itu. Tu makam wali-wali. Sebab itu kita katakan bahawa senyap haji proses membentera syirik. Dan di antara syirik akbar menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi,
dan ulama-ulama yang lain. Di antara syirik akbar pada hari ini, kata mereka, buka kitab Yusuf Kardawi, fatwa mu'athirah, fatwa-fatwa untuk dunia moden pada hari ini. Di mana Dr. Yusuf Kardawi menulis, di antara syirik akbar ialah orang Islam tidak mahu melaksanakan undang-undang Islam dalam kehidupan mereka. Berapa kali kita pergi haji, tapi hati kita boleh reda redup, tak nak-nak jalan undang-undang Islam. Lebih kita letak yang lain daripada Allah, untuk reda daripada Allah sendiri. Haji apa kita buat? Lalu Yusuf Kardawi membawa kisah Adi bin Hatim radhiyallahu an, yang akhirnya masuk Islam juga. Sebagaimana yang pernah kita sebut, Adi bin Hatim, dia ni adalah seorang ahli kitab. Dia paderi besar. Dia bukan orang biasa. Makam dia tinggi. Dia jenis imam kena penampar tadi. Dia jenis orang berilmu tu, imam duduk depan punya. Dalam Kristian, Adi bin Hatim masa itu. Dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdebat dan berhujah. Karena dia membaca Taurat Injil, dia hafal. Dan dia dengar Nabi ni buta huruf, dia nak pangkas habis. Lalu dia pergi dengan pakaian paderi, jubah paderi, jubah kebesaran gereja dia. Dia kena tunjuklah dia tu, dialah somebody lah. Sebab dia pernah bertemu tu dengan Nabi. Takkan tunjuk dia lebih kurang. Dia pakai jubah paderi dia, gambaran gereja yang hebat. Kemudian dia memakai rantai, cross, salib yang panjang daripada halkom tu lepas ke perut, lepas ke apa nama, ke pusat. Salib yang besar, tunjuk ke Rasulullah, kata aku ni siapa. Belum sempat dia nak berujah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat salib yang dia pakai. Lalu Rasulullah membacakan akan firman Allah Taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Rasulullah baca ayat itu, yang bermaksud sesungguhnya mereka-mereka itu, yakni padri-padri dan pendeta-pendeta itu, menjadikan diri-diri mereka seperti tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Muhammad bagi sedah ayat ni, tersentak dia, dia jawab. Dia kata, wahai Muhammad, cumat mulut sikit. Jangan cakap macam tu. Kami ni tidak pernah menjadikan diri kami sebagai tuhan yang disembah. Kami tidak pernah mengarahkan sama ada orang-orang Nasara yang ada di mana-mana pun. Bila bertemu dengan kami, mereka rokok, mereka sujud menyembah kami. Kami tak pernah. Lalu Nabi SAW menyatakan, ya, tidak ada di kalangan mereka yang rokok dan sujud di hadapan kamu, tetapi kamu membaca Taurat dan Injil. Apabila Taurat dan Injil menyatakan haram, kamu tukar menjadi halal. Apabila Taurat dan Injil menyatakan halal, kamu tukar menjadi haram. Lalu orang ramai menurut dan patuh di atas halal dan haram yang kamu pindah itu. Di saat mereka bersetuju itu, ketika itulah kamu terangkat menjadi Tuhan baru dan mereka menyembah kamu. Nabi kata, memindah apa yang ada di dalam Al-Quran, daripada halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, atas nama permen, atas nama lesen. Kita setuju. Siapa dia yang luluh pindah tu, itulah Tuhan baru. Kita pangkah, kitalah sembah dia. Na'udzubillah min zalik. Hadza syirkul akbar,
Yusuf Kardawi kata inilah dia syirik yang besar yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Rujuklah kitab Yusuf Kardawi, panjang dia kupas. Saya hanya mengambil untuk pembahasan ringkas ya pada malam ini. Oleh kerana itu kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala buat kerja haji ini sekali seumur hidup. Kena juga pergi. Sebab? Sebab Allah nak, kalau bahasa Pulau Pinangnya, line clear. Nak jumpa dia kena clear. Membawa syirik walaupun sikit Allah tak boleh. Syirik ni dia pantang lah, kita kata mudah gitu. Dia pantang sangat. Hapus amal lain. Kalau ada sedikit syirik dalam kehidupan manusia. Inilah benda besar yang kita kena fikir. Sebab itu kalau kita pergi haji, kita tak mampu lagi berlawan dengan syirik ni, bentuk suasana kekuatan umat nak bergabung macam mana lagi kita nak cari lain pada haji? Tak ada dah. Itu sebab ya, kena fokus mereka-mereka yang dah dapat pergi haji itu buat betul-betul supaya bersih. Itu sebab lepas pada itu tak ada dah. Laisa, Nabi kata tak ada dah masuk syurga. Dah orang yang akidah dia betul, dia bertauhidkan uluhiyah, rububiyah, ke benda apa semua Allah, Allah aja. Kenapa dah syurga lah. Tapi nak ke situ itulah pasti kepelbagaian ujian yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Itu sebab dalam bab haji Allah pesan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu Allah pesan bab haji tu. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah taqwa, bukan duit. Dengan tak dinafikan duit penting kena bawa. Tambah yang belakang tu nak beli kapek-kapek kecil tu kenalah bawa duit. Cucuklah ke tabung haji tu. Tapi duit itulah bekalan semua, bukan. Bekalan sebenar takwa tu. Kalau banyak bekalan takwa dia, banyak tawaf sunat dia tengah malam. Confirm. Saya pengalaman, saya tengok jemaah, saya tahu. Habis makan, pukul 9 kuliah, kita buat kuliah, 10:30 habis kuliah. Sebelah naik tidur. 2 pagi dia dah turun tawaf, sambut sampai subuh. Lepas solat subuh dia balik. Ni orang yang bekal dia betul-betul takwa. Yang bekal dia duit dia banyak, dia tawaf juga, tawaf kidai. Selera keluar. Tak cukup-cukup nak membeli. Sebab Allah pesan watazawwadu zayyid, tambah. Tambah bekal kamu. Bekal terbaik adalah takwa. Sebab itulah diletakkan puasa sebulan sebelum tu. La'allakum tattaqun, supaya takwa. Takwa tu nak bawa pergi ke Mekah. Tidaknya relate. Sebab itu satu Syawal aja masuk dah bulan haji. Siapa buat naik angin pagi satu Syawal hari raya tu, dia mandi sunat ihram, pakaikan ihram, dia niat haji, dapat haji ifrat. Tapi berselerak sekampung, pergi beraya pakaikan ihram, lagi orang nanti. Jadi satu Syawal dah masuk. Habis saja takwa tu cross border aja bawa pergi ke Mekah terus. Macam itulah Allah atur ni, supaya kita berlawan betul. Dan haji ni perjalanan rohani, walaupun nampak banyak fizikal, hakikatnya rohani, kekuatan dalam ni. Dalam ni kalau kuat, insyaAllah dia tahan. Kalau dalam ni tak kuat, dia gitulah. Kita hanya minta pertolongan daripada Allah. Banyak kalau nak bahas bab haji ni, asasnya kata ulama ada 3. Sekadar kita isi waktu malam. Ada 3 perkara berhubung dengan haji. Pertama kata ulama, pengampunan ke atas Nabi Adam alaihi salam. Di antara yang awal melakukan haji, bukan tawaf. Yang awal tawaf para malaikat. Mereka memang tawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian bila Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku cadang letak atas muka bumi ni seorang khalifah, nak jadikan kita ni hantar Nabi Adam. Maka Allah kerah sebagian malaikat turun ke dunia untuk jaga kawal segala apa yang ada di dunia. Masa itulah kerinduan malaikat yang dah biasa tawaf
di kawasan Baitul Makmur, tiba-tiba di bawah di bumi tak ada tempat. Ringkas cerita, mereka minta, itulah disukat terus lurus, dibuatlah tapak Kaabah tu empat segi bujur, itulah para malaikat asalnya tawaf. Kemudian bila kerja haji ni di antara yang awal buat ialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam, dia tahu dosa dia, kes hal-hal yang terjadi di dalam syurga itu, sehingga keluar kalimah yang masyhur daripada lidah Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku menzalimi akan diri aku. Kalau Engkau tak mengampunkan aku, memang aku rugilah sampai kesudahnya. Maka masa itu dah ada dah anak dia Habil Qabil semua dah ada. Masa dia pergi haji itulah terjadinya pembunuhan pergaduhan Habil dan Qabil itu. Salah seorang dia dibunuh. Ketika Nabi Adam AS pergi menunaikan haji. Makanya kata ulama, Nabi Adam pergi buat haji ni, matlamat utama paling besar dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Mengadap betul lah depan rumah. Dah di atas langit tadi syurga di mana kemarin, aku dah buat silap, kali ini minta ampun betul. Maka kalau sekiranya kita pergi haji, tiba-tiba dosa kita tidak diampunkan oleh Allah. Habis. Mana lagi dah habis kemuncak pengampunan dosa. Tempat terbaiknya, bulan yang terbaik, suasana terbaik. Terbuka terbelah pintu langit pada hari Arafah, di waktu asar itu. Mana lagi ada dah kalau tidak di musim haji. Tahu-tahu kita pergi haji, Allah tak ampun dosa. Habislah. Boleh balik istighfar lagi lah. Tapi peluang tu, big chances tu kita lepas lah. Itu yang pertama, kita kena usaha supaya bila pergi tu Allah ampunkan dosa. Sana ada dalam hadis menyebut di Arafah tu Allah ampunkan dosa. Kecuali tiga orang dalam satu hadis. Pertama, qata'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Sebab itu elok dan sunat hukum kita berkaduh, kelahi macam mana pun nak pergi haji itu bermaaf-maafan. Tak ingin aku, itu dia. Kita dah datang lah, itu dia punya pasal. Yang kedua, aqul walidain, orang yang dah haka kedua mak ayah dia. Mak ni jangan. Ana kalau tengah kuliah handphone berdengung-dengung bunyi tu, saya tengok mak Ana jawab dulu. Sebab antara mak Ana dengan antum wa antunna, kamu semua, mak Ana lebih utama untuk Ana daripada kamu semua. Kau dia kon. Ana kena berhenti sejak kuliah, wajib Ana jawab handphone mak Ana kon. Tapi kalau tak apa-apa je yang call, tak payahlah. Tapi kalau mak Ana jawab, mak ni yang main-main. Kau tak diizinnya, tosas setitik lah, setengah titik aja, setengah titik air susu yang kita minum, mak tak izin, habis haji entah. Na'udzubillah. Sebab benda haram ada dalam diri. Macam mana nak mabrur? Sebab itu elok, walaupun bukan rukun, bukan benda yang wajib, yang memberatkan, tidak. Tapi atas akhlak anak, elok sangat. Kalau nak bergerak pergi ke Arafah tu, call sekejap. Ambil lain panggil mak. Assalamualaikum mak, apa khabar mak? Saya di Mekah ni. Saya nak bergerak dah mak pergi Arafah. Mak, saya mohon ampun dan maaf dengan mak. Halalkan semua air susu yang saya minum ya mak, minta halal. Apa salah? 3 minit je. Dia pun cakap sepatah, mak halal semua, bismillah. Selamat anak mak, cukuplah. Dah, naik bas. Minta. Sebab soal pengampunan dosa ni dia berkait. Yang ketiga, orang yang minum arak selama-lama tak nak berhenti-berhenti. Dia buat gila ketagih dia. Gila babi, babi gila lain, dia jenis gila babi. Tak berhenti-henti minum arak. Yang ni Allah tak ampun. Balik haji minum lagi air, so air pergi lagi. Tak mau. Atau kata taubat tu pertama,
Nabi Adam. Sebut Nabi Adam dia taubat, mana ada benda lain cerita Nabi Adam ni. Antum buka lah buku mana pun, sebut Nabi Adam, taubat Nabi Adam, tengok dia cerita taubat. Jadi pertama haji, proses pengampunan dosa. Ini yang pertama, usahakan biar Allah ampunkan dosa. Dan tanda dia ampunkan dosa ada, kita boleh tengok, kita boleh nampak lah wajahnya, amalannya, kesungguhannya, penyesalan dia, cara dia lain, kita boleh tahu. Yang kedua, haji ini pengorbanan. Semua maklum apa yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara ringkas kalau kita melihat beberapa catatan, kalau saya gunakan istilah kronologi perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Siti Hajar. Kita maklum dia dengan Siti Hajar dah tua baru dapat anak. Dalam setengah kitab menyebut bila dapat Nabi Ismail, masa itu mereka pindah duduk asalnya di Palestin. Tiba-tiba datang perintah Allah Ta'ala suruh keluar. Keluar. Itu kata Nabi-Nabi dia tak buat kecuali dengan perintah. Umumnya daripada Palestin nak pergi Mekah tu kurang lebih 2,000 kilometer juga. Menaiki unta. 3 beranak berjalan. Bayangkan 2,000 kilometer ni lebih kurang. Tentu banyak kawasan-kawasan yang dikira sebagai asbab bagi kehidupan yang mereka temui. Kalau kawasan padang pasir, asbab bagi kehidupan ni kita kata oasis lah, bukan TV oasis lah. Oasis ni lembah yang ada air. Biasa gitulah, kabilah-kabilah akan duduk berumah di situ. Ada sumber hidup. Agak-agak 2,000 kilometer perjalanan tu, ulama mencatatkan berapa kali agak-agak Siti Hajar tanya ke Nabi Ibrahim suruh berhenti. Nampak air berhenti kejap bang, minum, kita haus ni. Kita jalan terus. Sebab? Sebab perintah Allah suruh berhenti tak ada. Itu Nabi-Nabi tu. Itu yang diajar pada manusia. Jangan buat sesuatu kecuali apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan berjuang Islam, berjuang je lah. Jangan buat lain daripada apa yang Allah suruh. Nabi Ibrahim tak berhenti. Sehinggalah sampai di Jabal Qubais. Kawasan yang kita tahu hari ini ada istana raja di belakang tu. Dia memanjang melengkung ke kawasan hospital belah hujung Ajiat. Sampai ke angle Jabal Qubais tu baru perintah Allah kata berhenti situ. Bila berhenti tu, masa itulah baru bercakap perintah supaya tinggalkan anak di Ismail dan Siti Hajar di situ. Itu yang tiga kali kita tahu ditanya kepada Nabi Ibrahim, adakah berhenti di sini ni Allah suruh ke macam mana? Dia angguk, tiga kali angguk. Ulama kata kalau Allah tak titah perintahkan, Nabi Ibrahim takkan berhenti. Tak tahu sampai mana masa tu. Dia boleh berjalan jauh dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Siti Hajar bila tiga kali tanya, suami kata ya dah, ya, terima aja. Macam mana kehebatan seorang Nabi dan Rasul? Dalam perjalanan, dia berjaya mentarbiah isteri dia tunduk pada perintah Allah. Tak sempat masuk kelas, tak sempat kuliah muslimat, tak ada, sambil berjalan. Dengan panah, dengan usung anak, begitu gini. Dan lagi dia tarbiah. Macam mana? Kehebatan seorang suami dalam mendidik isteri dia supaya jadi redha dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kitab saya temui dicatatkan oleh ulama. Kenapa Nabi Ibrahim bila ditanya tiga kali dia tak bersuara, tiga kali itu dia hangguk.
Bang ni berhenti sini Allah suruh ke? Saya tanya lagi ni, bang ni Allah Ta'ala ke perintah berhenti sini? Ulama-ulama mencatatkan Nabi Ibrahim angguk sebab Allah memerintahkan suruh angguk kepala dia angguk. Kalau Allah tak perintah angguk, Nabi Ibrahim pun tak angguk kepala. Arti dia tak keluar suara kata ya apa tak. Perintah Allah kata angguk. Nah, kita nak gambarkan kepatuhan nabi-nabi dan rasul-rasul dengan Allah ni macam mana. Arti kita nak kupas. Sebab bila orang dapat memahami, datang dia punya cinta kepada Rasul tu, dia lain. Orang yang faham, ulama-ulama, tok-tok alim ni, kecintaan itu pelik kita tengok, kita tak mampu buat. Sebab dia faham hal-hal macam ni. Bersih nabi-nabi ni daripada syirik. Hatta perasaan dia pun dia lawan, dia tak ambil. Dia patuh dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan pada hari yang berkenaan, Nabi Ibrahim AS tak turun daripada unta dia. Diperintahkan Hajar bawa anak tu Ismail pergi duduk sana. Dia tak turun, dicatat juga kerana Allah tidak memerintahkan dia turun dari unta dia. Eh, rasa gak berdebah hati. Kita hantar anak pergi asrama penuh. Anak tinggal tempat. Lelaki juara lontar lembing, lengan tu macam getah buku. Tapi kita hantar takat pagar je, tu buka pintu, salam cium dia, jalan lelok ya dik. Pun tak sedap ke hati kita. Tunggu tengok sampai dia nak masuk dah asrama, dah lambai, baru kita pergi. Risau anak kalau tidak masuk ke dalamnya, sampai ke dalam asrama, masuk ke bilik. Kalau mak kan bersihkan cadar, tukar, buat sarung bantal, baldi, tengok sabun pun lengkapkan. Sayang kat anak. Padahal anak dah besar. Juara lontar lembing pun kadang risau kita. Anak lah. Tambah lagi musim-musim colek je ni. Ha. Sikit-sikit ni mencolek orang. Ha, tu kan potong tu potong ni jual organ. Macam-macam. Kadang WhatsApp ni pun tak ya. Tidak. Kita nak pergi kuliah pun dah naik takut dah. Pakai ni orang tengok. Rupa orang tengok serban kita. Juntai-juntai tak ketahuan, orang tengok pelik. Dah kita risau, dia ni nak colik aku ke? Siapa teringin? Ya? Tapi keadaan tu jadi risau kita. Itu anak. Ha, tu dah balik kan 2-3 hari, call juga. Kalau sekarang main WhatsApp je lah. Malam tak tidur tu mengalir mata tinggal anak. Pagi-pagi besok bang ambil lah cuti bang apa. Pergi sama bang tengok anak tak sedap ti. Hai awak ni, laki nak marah je. Ya? Asyik menengok anak je. Awak tak mengandungkan dia tu, modal dia tu yang kita kalah tu. Yang tu tak boleh jawab dah lah. Cuti pagi tu bawa, nampak? Anak. Ni anak, Allahu Akbar. Merah kulit Nabi Ismail. Tengok gelik-gelik, kebir-kebir, tengok ayah. Tak turun. Sebab Allah tidak memerintahkan dia turun. Tak turun. Bagaimana perasaan Hajar boleh tenang? Ha, itu akidah tu. Tu dia kalimah talbiyah labbaik Allahumma labbaik tu. Itulah yang dikunci la syarika lak. Itulah dia. Tauhid dia tu direct keluarga nabi-nabi. Duduk ajar. Nabi Ibrahim tengok, siapa tak saya anak? Nak dapat dah tua dah. Pergi berdakwah. Ada tempoh masa kata 8 tahun. Ada kata beberapa tahun. Ya, Nabi Ibrahim terasa kerinduan tu, berdoa, Allah izinkan pergilah balik tengok anak tu. Pergilah dia. Dikatakan bahawasanya bila dia nak balik tu, Siti Hajar tu berasa sambil duk cium anak dia berdua je kat lembah tu. Tapi terasa Allah Ismail rasa abah balik ni. Ada kata lepas 8 tahun. Darjah 2 tu kira besar lah. Boleh berlari kenal ayah dah. Jadi terasa hati isteri ni. Kata abah balik hari ni, mak rasa ni gitu. Jom jangan jom kita tengok, kita intai tengok. Kita nak tengok dia mencari. 8 tahun ada satu riwayat menyebut. Sebab itu dengan bini ni tuan-tuan, jangan nak buat gelencong tak tentu arah. Oh, jangan. Dia boleh terasa lah, dia tahu.
Kita berjalan, kita genggam handphone tu, dia tengok genggam tu, dia tahu. Ai, lain je abang pegang handphone, dia tahu dah. Ada nombor pelik dalam tu, dia dah tahu. Dia boleh rasa. Dia punya insting, concern dia tinggi, orang perempuan, jangan. Kita buat tak reti je. Bang, makan bang? Tak apalah yang abang, tak apa, sehat lah. Tahu lah yang hati abang tak sedap, saya teringat pejuang-pejuang Palestin apa semua tu, tak lalu abang makan. Jangan, janganlah bang. Abang buka pintu bau kari bang. Kedai mana abang singgah dengan kawan tadi? Dia tahu. Oh jangan. Orang perempuan dia punya tu dia tinggi. Memang kena kelentong-kelentong surat, nak sorok-sorok. Oh dia tahu. Tak jumpa. Ada je jalan Allah buat. Jumpa. Dia macam tu lah Allah Ta'ala dah. Ya, kita keluar duit kadang sorok-sorok. Takut belen dia tahu. Tahu ke dia. Jayan selang tiga hari. Jayan, jayan. Kalau sini, jekel jawab dia. Tengok, kita punya lipat sorok, buang habis ramai-ramai. Jumpa tu ketah tu. Eh, banyak belen bang, jumpa dia tu. Dia punya orang perempuan. Dengan suami, jangan. Dia tahu. Na'uzubillah min zalik, jangan khianat. Ha, kita buat kelentong belakang main dengan perempuan lain. Wasap-wasap, tak lama. Tak lama, jumpa lah. Sebab dia punya gerak tu memang Allah tu. Jadi si apa nama isteri Nabi Ibrahim alaihi salam, dia berasa, dia kata balik suami hari ni. Mengintai-ngintai, jenguk-jenguk tengok, nampak datang daripada belah Bukit Safa, belah belakang tu nampak Nabi Ibrahim sampai. Nabi Ibrahim masa tu dia punya girang hati seronok tu. Tak kira sangat. Anak 28 tahun masa itu. Dia gembira tengok tu. Sehingga bertukar, kata ulama, perasaan sayang dia ke Ismail tu dah lebih daripada kepada Allah Ta'ala macam sebelum. Lebih pula. Lebih dia kepada anak daripada Allah. Maka ada riwayat kata sampai tu, Nabi Ibrahim Allah arahkan jangan turun. Tengok anak dari atas saja. Yang Nabi Ismail berlari, ayah, ayah balik, ayah balik. Ya, 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 abah balik. Bayang. Nak turun tak boleh. Hajar menitis air mata. Bersihkan debu-debu yang lekat di kaki Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim masih di atas unta. Dia tak turun sebab Allah tak perintah turun. Tu Nabi-Nabi. Dia tak buat kecuali atas perintah aja. Kalau kita boleh dapat makam yang tu aja. Ini nampak pelik, entah buat apa. Tak. Ini Allah perintah. Pelik tak pelik, aku peduli apa. Ini perintah Allah jalan. Itulah sifat Nabi-Nabi. Itulah yang haji nak ajar pada kita. Balik berdiri tu Allah di depan, lain tak ada dah. Susahlah nak terus tu, susah. Tapi kita kena latih diri. Sedih Nabi Ibrahim tengok anak Ismail dah pandai bercakap. Tapi pasal mengalih cintanya tu, Allah tak izinkan. Sebab Allah mahu Allah tu dulu mengatasi yang lain. Tak boleh, mana boleh lain pada Allah yang atas. Lama dah tu keluar berdakwah balik. Lebih kurang 2 tahun. Ada kata setahun aja. Sebab itu ada riwayat kata dia Ismail umur 9. Ada kata umur 11. Nabi Ismail tu. Nabi Ibrahim balik. Balik masa dah. Kita kata melimpah-limpah lah kasih sayang ke anak. Ialah rindu. Mereka tak rindu tuan-tuan. Ya. Balik tak, pasal terlampau sangat. Allah kata Ibrahim ke Ismail lah senang. Kalau itu menyebabkan sampai engkau tak ingat ke aku, mengalih sayang kau ke dia lebih pada aku, semelih je lah, pergi balik semelih. Dia balik, dia semelih. Karena anak tu boleh jadi unsur syirik sehingga menghalang dia dengan Allah. Bahaya. Nah itu pertarungan itu. Itu yang sering kita sebut. Dr. Ali Syariati, seorang penulis, dia buat satu kitab Al-Hajj. Dia tulis dalam bab korban. Dia kata bahawa peristiwa korban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu adalah merupakan peristiwa yang berlaku setiap hari dalam hidup umat. Di mana tiap-tiap orang di kalangan kamu ada Ismailnya masing-masing. Yang kebetulan Ismail bagi Nabi Ibrahim ialah anaknya sendiri. Dan aku kata Dr. Ali Syariati, aku tidak tahu apakah Ismail kamu. Ada orang kadang-kadang pangkat dan kedudukan itulah yang dia rasa habis dah lah.
Itulah Ismail dia. Ada orang kadang kereta besar dia, sehingga dengan kereta itulah dia jadi lupa semua. Itulah Ismail dia. Boleh jadi ada anak kita sendiri Ismail, boleh jadi isteri kita tu Ismail dalam hidup kita. Maka cari jalan, jangan sampai kata dia Ismail tu menghalang-halangi cinta kamu dengan Allah Qadhi Rabbul Jalil. Itulah akidah tu. Tapi buang anak isteri tak boleh, kena. Tapi nak imbang tu macam mana? Besok hari kita nak mati besok, siapa, apa benda yang paling kita sayang, itu yang datang nanti, yang kita takut. Rupa-rupa dia datang ajak masuk Nasara Yahudi. Itu dalam hadis. Jadi kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita. Bagaimana disebut bilanya tinggal, kita tahu Siti Hajar pun panik nak makan minum payah. Dia berlari-lari antara Safa dan Marwah sehingga jadi amalan sa'i, kawasan tu Mas'a, tempat sa'i. Ulama faham mengapa 7 kali dia ulang-alik. Supaya, kata ulama, putus harapan sebagai manusia, terus bergantung kepada Allah. Itu tujuan Allah buat. Sampai 7 kali tak jumpa, habis lemahlah. Dia seorang, anak seorang, letak anak beli lari seorang. Bayang. Nek-nek tengok tu tak nampak, turun balik pergi sana, intai tengok, tak ada kabilah datang. Kau ada bayang-bayang boleh tak minta air sikit ke apa benda? Tak ada. Sampai 7 kali tu tergelepak jatuh. Allah, habislah. Habis ikhtiar. Ha. Bila putus kemanusiaannya, ketuhanan sampai. Dia macam tu. Lagi kita tak bergantung dengan makhluk, Allah tu dia akan jauh. Kalau nak pertolongan dia, betul-betul bergantung dengan dia, fana, hancur semua makhluk ni, baru dia sampai. Itulah yang Allah didik Siti Hajar. Sampai ke 7 kali, itulah dia. Supaya dia jangan rasa semua tu dia, tak. Aku, bukan kamu. Kalau Allah tak keluarkan air, entah sampai berlubang bumi pun tak jadi. Dia bagi. Dan air inilah sumber kehidupan manusia. Dan kejadian air ini kejadian yang pelik, ajaib dan luar biasa. Sama ada air zam-zam, air apa pun pelik sungguh. Kita tengok hari-hari kita dapat sumber kebenarkan air hujan. Air hujan semua sebut air mutlak. Tonton bayang, selalu kita sebut proses kejadian air hujan ini. Dia di mana? Matahari menyinar ke bumi. Dia kena atas permukaan laut, dia ambil uap-uap laut. Dia kena dekat sungai, dia ambil uap air sungai naik. Kena kat longkang, air longkang. Kalau ada air kencing, pun air kencing, dia sedut naik jadi uap air. Yang dia sedut tu semua ada. Ada air sungai, ada air tasik, air laut, air longkang, air kencing. Tapi turun air mutlak. Lihat. Kalau turun air kencing, macam mana kita nak pergi sembahyang? Hujan tu pula, hari Jumaat pula. Habis kita bernajis pakaian semua. Mana pergi air longkang, air kencing, apa disedut di matahari tu? Air mutlak yang turun, macam mana tu? Allah. Tu Allah kata, kalau aku nak nyanyi kamu, nak lawan aku sangat, aku tukar hujan tu turun masin, ambil. Masin tu ada belakang lah, garam dalam tu, air kencing kamu pun ada tu, pergi. Pergi siram sayur semua aku nak tengok. Habis kehidupan ni. Itu sebab Quran sebut, kalau kamu ingat benda macam ni, subhanak faqina azabannar, maha suci engkau wahai Tuhanku, jauhkan kami daripada bakaran api neraka. Hanya bila manusia ni dia putus dengan makhluk, masa itulah Allah Ta'ala akan datangkan pertolongan dia. Selagi dia ada lagi bergantung-gantung dengan manusia, dengan makhluk, dah dia tak sampai lagi. Dia akan datang ujung. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu ni mengharap daripada Allah apa yang mereka itu tidak harapkan. Bila betul-betul bergantung betul pada Allah aja, teori-teori habis semua. Pikir atas kertas tak pakai dah. Masa tu dia datang. Getilah Allah Ta'ala nak buat. Tak percaya, tengok. Allah boleh buat segala apa yang dia nak buat.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, makanya Nabi Ibrahim alaihi salam telah pun melakukan usaha-usaha itu. Dakwahnya, menegakkan akidahnya, menghancurkan patung berhala segala lama semua dia dah buat. Lepas tu didirikannya rumah Allah, ditinggalkannya untuk kita. Cuba bayang, besar jasa nabi-nabi, besar sungguh. Itu yang Sayyidina Umar tu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilanya berlaku peristiwa Hajjatul Wada apa semua. Sayyidina Umar kan tegur bagi tahu ke Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, saya rasa tak syok lah, kalau kita lah rasa tak sedap lah. Habis-habis tawaf meluru semua pergi buat sa'i. Apa yang kamu rasa macam tak sedap tu, apa benda? Nabi kata, yalah, Baitullah ni yang bina Nabi Ibrahim, sehingga dengan dia bina jadi sebab kita boleh tawaf. Bila habis tawaf terabur semua pergi Bukit Safa tu ke Bukit Marwah, macam tak tahu je, macam lupa je ke Nabi Ibrahim. Tak ada ke ya Rasulullah? Yalah, satu benda lah, macam tanda ke apa benda yang tanda kita macam terima kasih ke dia, ke Nabi Ibrahim. Saya rasa terhutang budi sangat. Tapi macam manalah nak balas budi Nabi Ibrahim? Tengok iman dia. Nabi Muhammad diam je. Tak lama turun ayat memerintahkan supaya bersembahyang sunat di sisi makam Ibrahim. Itu ayat itu turun. Itu sebab lepas tawaf sunat sembahyang di makam Ibrahim, ucap terima kasih lah. Tanda tu hutang budi tu. Dia belajar kenang budi jasa orang begitu. Nah, jadi itu ada pertalian. Alangkah besarnya usaha yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Dan kalau kita baca dalam Quran, kisah fiqah ada dalam hadis. Kisah berhubung dengan tauhid boleh jumpa dalam hadis. Bab-bab munakahat banyak dalam hadis. Tapi bab dakwah 100% dalam Quran. Cerita dakwah ni 100% dalam Quran, semua nabi-nabi. Besarnya kerja dakwah. Sebab itu jangan tinggal. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia panggil amar ma'ruf nahi mungkar. Suruh baik, cegah yang mungkar. Itu kerja dakwah tu besar pahala. Sebab buat kerja nabi-nabi. Walaupun ilmu kita tak banyak, tapi kita tolong kerja dakwah, besar pahala. Allah janji dia akan bagi. Dan benda paling besar tauhid. Paling kotor jijik syirik. Kita tengok dalam Suratul Qasas. Kisah Nabi Sulaiman dengan Mahrani Balqis. Ringkas ceritanya, bila burung hud-hud-hud-huda, bila burung hud-hud, kalau M. Nasir dia ada lagu tanya sama hud-hud. Dia ada lagu pula. Dalam surah Al-Qasas itu, disebutkan bahawa burung hud-hud tu macam buat report kerana dia lambat. Jadi marah juga Nabi Sulaiman pasal pagi tu roll call, buat sah semua, tengok dia tak ada. Amkana minal ghaibin. Mana pula pergi burung belatuk ni? Sama ada dia datang bawa alasan atau aku pancung, aku bunuh dia. Satu mengeluarkan diri dari jemaah tu hukum bunuh. Sejak zaman Nabi Sulaiman lagi. Lalu Nabi Sulaiman panggil tanya burung belatuk beritahu. Dia kata ada benda wahai Nabi Sulaiman, kalau kita lah janganlah cepat nak marah. Dia mujuk tu, ya. Kamu tak tahu. Ada benda yang aku tahu. Sentak kat Nabi Sulaiman. Apa bendanya? Saya terbang macam biasa lah, jaga border, terlepas border tadi. Terlepas masuk ke Yaman. Yaman tu saya tubang-tubang tengok-tengok dalam. Saya punya navigator tu dah lajak lepas ke Sabak pula dah. Rupanya wahai Sulaiman kamu tak tahu. Ini benda besar saya nak sebut. Ada seorang nama puteri. Puteri ni di negeri Sabak. Balqis nama dia. Allah Tuanku Sulaiman, dia ajak rakyat dia sembah matahari. Saya tak bohong. Ya kan Nabi Sulaiman kata, ya. Tu yang jadi saya lambat tadi tu. Kan kuat alasan itu. Lepaslah dia. Itu yang Nabi Sulaiman buat surat. Bawa surat ni, lempar je. Dah lempar balik. Jangan duduk-duduk lah tepi tingkap. Ngintai-ngintai kan, diulur roti kan. Ngangap. Dengan kau sekali kena. Yang duduk jangan join, pergi. Dah baling keluar. Dia hantar surat.
Masa surat tu dia hantar, buka dalam tafsir, Syahid Said Kutub rahmatullahi alaih menyebut, bila surat tu dilemparkan ke dalam istana Mahani Balqis, dapatlah Balqis baca surat tu. Betul dia tu, innahu min Sulaiman, innahu min bismillahirrahmanirrahim pun semua. Masa tu kata Said Kutub, burung belatuk tu rasa gelisah masa dia terbang. Gelisah berdebak-debak, dia risau pasal memikirkan syirik ni, sembah matahari tadi. Tapi pembesar-pembesar di kalangan Mahrani Balqis buat tak tahu je, nothing what-what, tak ada apa-apa, relax ya. Ah, benda tangku, dia kata ke Mahrani Balqis, ini raja biasa, dia raja, kita pun raja. Dia ada tentera, tuanku pun ada tentera. Balqis kata, jangan ni ada tulis bismillah ni, ada nama Allah ni. Ha, itu biasa, nama apa boleh tulis, dia kata. Dia orang tu, pasal apa dia tak risau? Sebab mereka tidak memikirkan bahaya syirik, dia tak risau. Tapi belatuk tu kata Syahid Said Kutub, risau bimbang. Sementara dia nak sampai ke Nabi Sulaiman tu, runsing dia. Pasal dia memikir macam mana nak selamatkan umat daripada syirik ni, supaya bertauhid kepada Allah. Kita tak rasa risau apa pasal? Sebab kita tak mikir hal ni. Kita fikir hal kita aja. Kalau yang di atas lagi lah pandai dipikir yang tu lah. Tulis dalam Twitter tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, dengan bangganya saya mengumumkan bahawa panda yang berada di zoo negara telah pun melahirkan anak dan dinamakan dengan nama Ling Ling. Ada aku kisah? Aku nak nilai ringgit naik. Senang aku nak belanja di Mekah nanti. Dan taklah panda tu nak beranak ke tidak. Itulah yang dipikir. Dahsyat dah Malaysia ni. Allah. Ingat kau jadi peguam cara, peguam loyok, kapur benda ni, glamour lah, hidup senang lah. Masuk ton drum dengan simen jawab ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalah nak jadi kita. Itu sebab kita kena cepat murajaah, kembali cepat. Nanti kalau Allah hukum banyak lagi, jangan buat degil nak tolak hukum Tuhan, hudud semua, jangan. Satu-satu dia tunjuk. Kita tak boleh fikirlah orang cerdik itu masuk dalam tondram. Allah, seksanya mati macam itu. Itu. Kalau berjalan nak hudud kisah takzir syaitan, InsyaAllah. Tapi tak pernah nak dibagi peluang. Cuba bagi peluang. Kita akan tengok rahmatan lil alamin. Pasti berlaku. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka itulah sikap kita, kita kena bentuk sempena bulan Zulhijjah ini. Ini berada antara 1 hingga 10 Zulhijjah ni, di antara 10 hari yang disebut di dalam Quran juga. Kalau kita menyambut 10 akhir Ramadan, kita lagi on speed nak habiskan Quran. Mengapa 1 hingga 10 Zulhijjah kita tak baca Quran khatamkan? Jadi kita kena hidupkan budaya baca Quran ni. Kumpul ramai-ramai, buat tadarus 10 hari awal Zulhijjah ni. Pembak kita baru mula tahun ni, khatamkan. Hari pemuda turun ke Kenya, 3 hari khatam. Ambil barakah bulan Zulhijjah. Bukan Ramadan saja barakah, Zulhijjah pun barakah. Ya, jadi insyaAllah, itu yang dipesan oleh ulama-ulama. Di antaranya Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut, kamu ni suka diri kamu masing-masing, kemudian fikirlah kamu nak jadi apa. Paling tidak, kata Imam Ghazali, pertama usahakan kamu tu menjadi makanan. Bila jadi makanan, benda makan ni tak-tak hari orang nak makan, kena beli, kena apa makanan. Maka yakni letaklah makam kedudukan diri kamu senantiasa diperlukan oleh orang lain. Ini yang terbaik. Sentiasa orang cari makanan, begitulah sentiasa orang perlu kita. Dan kita sentiasa banyak peluang untuk buat baik. Berakhlak baiklah. Kerana Rasulullah sebut dalam hadis, berakhlak baiklah. Kerana akhlak yang baik itu menghancur, yakni mencairkan dosa, sebagaimana cairnya seketul air batu di bawah cahaya matahari.
Kadang kita nak bangun malam, banyak amal kita pun tak larat juga. Nak sedekah ribu-ribu duit tak berapa ada. Nak mengajar sekali-sekali. Tapi dengan akhlak yang baik, kita boleh hapuskan dosa. Nah, ini semua orang boleh buat. Ya. Jadi yang pertama, usahakan kita tu jadi macam makanan. Kata Imam Wazali. Sentiasa diperlukan oleh orang ramai. Kalau tak boleh tahap tu, dia kata, jadilah kamu ubat-ubatan. Jadi macam ubat. Ubat ni bukan hari-hari makan pun. Sesekali. Tapi boleh jadi apa? Perlu. Kita tu diperlukan. Ha, kena at least jadi ubat yang boleh menyembuhkan penyakit. Kalau tak boleh juga, dia kata, jadi ubat pun tak reti, jadi binatang ternak sudah, jangan mengacau-ngacau. At least ada manfaat, boleh dimakan juga. Ha, tu. Tapi jangan, kata dia, kamu menjadi lipan dan kala jengking, menyengat dan menyepit orang lain dengan kejahatan kamu. Jangan. Itulah yang dipesan. Dan inilah haji. Itulah dia lambang kain ihram. Bersih. Akidah tu sebersih-bersih. Sehingga kita buang na'udzubillah syirik daripada kehidupan dalam berbagai bentuk dan warna yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itu dulu untuk malam ni. Panggilan emergensi aja. Sepatutnya saya berangkat ke Mekah minggu lepas. Tertangguh, Nabi Ibrahim tak panggil lagi. Tunggu sampai hari ini tak lagi. Kalau ikut flight habis dah hari ini. Tapi kalau dia panggil, selesa boleh pergi tu, tengoklah. Dia doa-doa aja. Saya pun tak tahu macam mana. Sehingga nanti dapat berita terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah kalau ada rezeki sampainya tu, ya, mudah-mudahan. So itu saja doa, mendoakanlah supaya khususnya jemaah haji yang dah berangkat, mereka dikurniakan kesabaran yang tinggi. Saya dapat maklumat tahun ni ada tough sikit untuk tawaf. Sebab bila dah jadi insiden tu, dia tutup sana, tutup sini. Yang pakai motor yang di atas tu dia tak bagi dah. So bawah tu ada crack sikit lah. Tapi kalau kita ni tetamu Allah, kita yakin kuasa tak benda. Ha, cuma ada tough sikit lah kena tu. InsyaAllah mudah-mudahan semua mereka diampunkan dosa dan mendapat haji yang mabrur. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul asr dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana, wasta'mil bi ta'atika abdadana, wa khallis minal fitani wal mihni asrarana, washghal bil intibari afkaruna, wa qina sharra waswasi shaytan, wa ajirna minhu ya rahman, حتى لا يكون له علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.